Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sekarang jam 7 pagi, perjuangan semalam dapat 4 lembar ya. Lumayan itu yang sudah dijemur itu. 2 sudah dijemur. Nah, itu satu masih di bawah. Nah, ini lagi proses penggilingan ya. Kita akan melakukan proses penggilingan. Alhamdulillah perjuangan semalam tidak sia-sia mendapat 4 lembar. Nah, ini ya terus secara terus menerus menggilingnya sampai dia menipis. Nah, ini kembalikan lagi ke sini. Setelah kembalikan di sini, keluarkan. Nah, kita masukkan lagi, atur lagi pemutar atasnya. Terus lakukan terus menerus sampai berapa kali, mau 6 kali, 7 kali, 10 kali, bahkan sampai 9 kali, sampai ini ngepres ke bawah ya. Nah, ini atur lagi. Hati-hati ya kalau mau ngepres seperti ini, takutnya kejepit tangan pas masuk ke bawah. Nah, ini tarik lagi ke sini. Lakukan terus menerus sampai dia berbentuk ataupun dia kecil, menipis. Airnya itu keluar. Nah, satu kali lagi ya, kita press sampai menipis. Nah, ini ya pemutarnya terakhir itu sudah mentok. Nah, kita putar terus. Nah, kita basuh agar bersih. Nah, itulah teman-teman ya proses penggilingan, di mana ketika kita membuat seat ataupun kita keping, kita harus press biar airnya cepat keluar, nanti pas dijemur cepat kering. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang sukses. Itu tinggal satu lagi, saya akan menggilingnya. Itu 2, ini 1, dapat 4, ya alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya orang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.